mahasiswa. Sesosok makhluk Tuhan yang dituntut untuk berpikir lebih daripada yang lain. DNA mereka tersusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan jenis makhluk yang berbeda pula. Begitu juga dengan kelas kami, kelas 2 ST4. Baik ketika di kelas maupun di kos. Kampus. Kampus merupakan tempat favorit untuk belajar bagi sebagian orang. Namun, ada beberapa mahasiswa 2 ST4 yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang sukanya pacaran mulu. Ada yang sukanya selfie. Ada yang sangat alim. Ada yang suka tidur. Terlambe turah. Tipe ini sangat suka sekali yang namanya ngegosip. Di mana-mana mereka ngegosip. Mulai dari kabar lu cinta Luna hamil lah, lu cinta Luna kesurupan lah, sampai kucing tetangga yang kawinan, mereka gosipin. Si cari muka. Mungkin ini adalah tipe yang paling menyebalkan sedunia. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa pertemuan datang. Terima kasih. Pak, buku catatan kemarin nggak jadi dikumpul. Bener kan menyebalkan? Mahasiswa vlogger. Ya kalian tau lah, vlogger selalu ngapain. Di sini ngevlog, di sana ngevlog. Hey guys. Hey guys, gua Gaza, gua mau jalan-jalan dulu nih. Gua Gaza, lagi mau jalan-jalan nih. Hey guys, gua Gaza, gua mau jalan-jalan dulu nih. Kosan. Mungkin kos adalah tempat favorit bagi anak kupu-kupu selesai ngampus. Nah, gabuters akan menghabiskan waktunya untuk kepentingan mereka. Banyak juga tipe mahasiswa saat di kos. KSM. Mungkin ini menjadi cara yang paling favorit bagi mahasiswa kampus untuk belajar. Karena disinilah mereka bisa saling berbagi informasi satu sama lain. Tipe SKS. Ini mungkin tipe mahasiswa paling nyantai sedunia. Lu ngapain bro? Baru ngepush nih bro. Ngepush ML lu? Enggak lah bro. Lagi ngepush ludo nih bro. Alah, main ludo aja HP sok-sok dimiliin lu. By the way, besok kan kita kan ujian kan bro. Mending belajar yuk, daripada ngepush rank terus. Alah nanggung nih bro, ntaran lah belajarnya. Ya udah, gue belajar dulu ya bro. Gila, udah jam 7 nih. Udah jam 8 nih. Tipe ngambis. Disinilah mereka yang tipe ngambis akan belajar sekuat mereka. Saat mereka belajar, mereka tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Duh dari sayang lagi. Halo sayang, kenapa nelpon malam-malam yang? Saya lagi apa? Aku lagi belajar nih, besok ujian. Sayang, aku pengen minta ditemenin nih. Ditemenin kemana? Keluar yuk. Hah? Besok kan aku ujian sayang. Aku kan mau belajar. Ih kan, aku cuma minta waktu kamu sebentar aja. Buat temenin aku, bete banget nih lagian sehari. Loh? Aku kan belajar biar nilaiku bagus, biar masa depanku cerah. Gimana sih ya, gak ngertiin aku banget. Nih sayang, kamu kok perhitungan banget sih jadi pacar? Loh ini... Aku cuma minta sedikit doang dari waktu kamu. Loh kamu ini... Bisa ini tuh buat masa depan sayang.
Saya ingin memesan panas spesialnya 3, terus Big Mac-nya 6, McFlurry-nya 6, terus minumannya kalau bisa apa ya? McFloat, Sprite, Coca-Cola, Fanta, semuanya yang ada di itu gimana? Bisa nggak, Mas? Thank you.